Bolehkah orang Islam beli anjing? Ha, dia selalu dah. Untuk berburu. Boleh. Dia kena faham dalam bab anjing ini, dia tak sama dengan khinzir. Dalam bab babi, tak boleh beli langsung. Nah, mu nak beli babi berburu, ada babi berburu. Dan babi ni nak kerja kesan dadah, tak ada babi kesan dadah. Faham tak lagi? Semua jenis babi, babi keriting, babi rambut panjang, babi putih, babi negro, apa tak boleh lagi. Tapi kalau anjing kena faham baik, bukan semua anjing yang dilarang bela, kena faham gitu. Nah, yang dilarang dalam bab anjing yang pertama ialah letak di dalam rumah sebagai pet, binatang peliharaan manja dalam rumah. Hukumnya tak boleh, haram. Faham lagi? Ha, nah. Dan yang kedua, kita bela anjing ini diharuskan jika anjing berburu. Dalam Quran kata al-muallamah, anjing yang dilatih untuk berburu. Yang kedua itu dalam hadis kata anjing untuk jaga tanaman, kemudian anjing untuk jaga kebun. Kemudian ulama-ulama ijtihad yang ada manfaat untuk maslahah orang ramai. Nah, jadi dibolehkan bela anjing berburu. Anjing berburu ni anjing yang dilatih. Dia kita masuk dalam hutan, orang buru kadang-kadang dia pakai panah, kadang-kadang dia naik kuda, tapi ada juga berburu menggunakan anjing. Dia masuk hutan, dia bawa anjing. Bila menitah binatang, rusa, napuh, kacir, anjing itu tidak akan kejar selagi dia tidak suruh. Itu dipanggil mu'allamah, anjing terlatih. Faham? Ini dibenarkan dalam Islam. Ha. Kalau anjing itu tidak terlatih, nitah anak yang kejar dah. Faham? Tapi kalau nitah depan tu kacir, anjing mu'allamah, dia tak akan pergi. Dia akan tengok tuang dia. Tuang dia dah. Tuang dia buat kerah. Dia tengok lagi. Walaupun kacir tu joget depan dia, dia tak pergi. Itu mu'allamah. Ha. Dia tunggu tuang dia kata pergi. Johnny, go. Pum. Baru pum pergi. Ha, tu baru dah. Baru boleh makan. Dia pun pak makan pegang kacir. Mati pecah tekok ni, rabak tekok ni, matinya boleh makan. Dah semelih anjing tu semelih. Faham lagi? Semelih dalam Islam tiga cara. Pertama, makdur alai, kita boleh perubah, wajib putus agak merah, agak pernah pasang. Yang kedua, yang liar, kita gunakan benda yang tajam, panah, pak. Nak compound ke, traditional ke, rikah ke, pak, minyak semelih, mati boleh makan. Yang ketiga, menggunakan binatang mu'allamah, binatang buruan termasuk anjing. Nah, dia kejar napur, dia kejar kacir tu, pak, dia cekek tekok dengan tu, mati. Itulah sembelihan. Ha, tengok kelebihan dalam Islam, anjing gigit kita boleh makan. Tapi kalau tu imam gigit kacir mampu, tak boleh makan sekarang. Hang lagi. Apa dah? Ha. Tapi kena jaga pula. Nabi kata jangan masuk dalam rumah. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Al-hadis. Nah, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing di dalamnya. Hadis yang lain pula, siapa bela anjing yang bukan anjing untuk berburu, bukan anjing jaga kebun, bukan anjing jaga tanaman dan binatang ternakan, maka sehari pahalanya kurang satu bukit Uhud. Sebukit Uhud sehari kurang pahala. Dah kita umur-umur kita boleh separuh bukit baru dapat. Faham tak? Nah, sekiranya hari bela anjing, kosong-kosong mula kita. Faham tak lagi? Soalan seterusnya sekian lagi.